terlebih dahulu apa yang membuat akhirnya tadi sudah disebutkan sih memang yeah. gitu. Namun apakah ada faktor-faktor lain yang membuat akhirnya penerbitan obligasi tahun 2018 ini uh, lebih sedikit dibandingkan dengan 2017. Okay, selamat pagi Mas Punca, terima kasih sudah berada di sini. Uh, sebenarnya penurunan obligasi pada tahun 2018 ini memang uh, sudah diantisipasi ya oleh market. Uh, ini dilihat dari peningkatan obligasi pada tahun 2017. Jadi banyak perusahaan-perusahaan Indonesia ini uh, yang front loading di 2017 okay. karena mengantisipasi adanya mungkin Uh, antisipasi dari pemilihan umum dan segala macam. Hmm. Jadi mereka front-loading semua. Jadi the first half 2018 itu memang agak slow, tapi kita kemudian kita lihat uh, pada second half ini uh, uh, ada penaikan ya hmm. di obligasi. Tapi secara keseluruhan masih memang masih di bawah uh, tahun ini ya. Jumlah refinancing obligasi aja tahun ini aja 8,9 triliun. Okay. Ya kan. Sedangkan yang di udah sampai tadi udah sampai 90an 90 lebih ya. 90an lebih ya. Hmm. Nah kita expect untuk tahun depan itu eh uh, 2019 refinancing aja ada 90. Oke. Okay. 90 triliun. Jadi kita expect sih more. Ya, mudah-mudahan second half 2019 setelah pemilu ya orang semuanya wait and see nih. Gitu. Sampai and ada see. yang pemenang pemilu siapa gitu ya. ya? siapapun ya. Semua uh -huh. wait and see. tapi kebutuhan untuk pengeluaran obligasi itu selalu ada. Oke. Okay. Gitu karena 90 triliun itu harus dikeluarkan. Oke, okay. meningkat di 2019 itu artinya lebih tinggi dibandingkan 2017 atau meningkat dibandingkan tahun ini. Uh, untuk topping up 2017 uh, agak sulit dilihat ya. Tapi okay. untuk meningkat tahun ini udah pasti. Oke, okay. sudah pasti. Pasti akan terima. Pasti meningkat. akan ya. Untuk menyaksikan video secara lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Pangiran Punce, CNBC Indonesia, Beyond Business.